sahabat jelajah iman kekristenan. Daftar kitab suci Yunani tetap diakui dalam kalangan umat Kristiani. Bagi umat Kristiani, kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak lagi diterima di kalangan Yahudi tetap diakui sebagai bagian dari kitab suci. Gereja Kristen Protestan yang memisahkan diri dari gereja Katolik condong menerima daftar kitab suci Yahudi. Oleh karena itu, ada perbedaan antara jumlah kitab-kitab perjanjian lama di gereja Kristen Protestan dan di gereja Kristen Katolik. Kitab-kitab Deuterokanonika yang diakui oleh gereja Katolik sebagai bagian dari kitab suci perjanjian lama adalah sebagai berikut. Pertama Tobit, kedua Yudit, ketiga Baruk, keempat 1 Makabe, kelima 2 Makabe, yang keenam Kebijaksanaan Salomo, dan yang ketujuh Yesus bin Sirak.